Inilah tutorial karo kompor itu sulit untuk dinyalakan. Begini para Ikhwan untuk pembenahannya. Cara yang paling simpel. Ini kan satu tidak bisa, tapi yang satu gampang. Nah, ini ada cara untuk penyelesaiannya. Yang kanan susah menyala. Caranya gampang. Hanya butuhkan apa kawan? Nah ini solusinya pakai cotton bud dengan model yang murah meriah sekali. Nah ini solusinya. Bila ada kompor para ibu-ibu di rumah sulit masuk untuk membenahi cuman dengan cotton bud. Nah yang terutama copot bagian ujung bangkar, banyak kotorannya, nomor satu kotoran dibuang gitu. Yang kedua kita mengecek yang satu tadi ya juga kotor. Ini ada lubang kecil untuk keluar gas. Nah ini kawan-kawan bagian ini yang paling ditusuk, dibersihkan pakai cotton bud. Caranya seperti ini. Simple kawan-kawan ya. Ini cuman model cotton bud 2000 perak atau berapa kawan? 1500. Nah, 1500. Maaf ini bahasa Jawa. Cukup menggunakan cotton bud. Bisa dicek juga baterainya kadang. Baterainya. Tapi yang sering ini kalau ada keluhan. Berarti ujung sambungan sini kawan. Nah, ini di sini kawan. Ini biasanya di dalam sini kotor, harus dibersihkan. Soalnya tadi keluarnya api itu tidak sampai ke ujung bangkar, ujung kompor. Soalnya tersumbat. Sekarang kita cek lagi ya kawan ya. Sudah keluar api, berarti ini kendalanya sudah, ya, sudah bersih. Jadi kendalanya dari lubang kecil ini ada kotor, sumbatan terus dibersihkan pakai cotton bud. Kawan-kawan ya, modalnya murah. Ini ahlinya. Silakan yang suka dengan video ini like, subscribe. Jangan lupa dibagikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Terus dipasangkan lagi, jangan lupa. Nah ini kan ada kunci kawatnya supaya nggak bergerak-gerak. Nah ini selesai kawan. Pasangkan lagi. Ini sekarang mau dicoba. Coba. Bisa atau tidak ini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata bisa kawan-kawan ya. Udah, yang satu bisa. Nah, ini kotoran pun jadi hilang. Api merah tandanya berarti terbakar itu. Kotoran sisa kotoran. Sekali ceklek langsung menyala. Langsung menyala. Tadi kan diceklek lama nyalanya. Silakan yang suka video bisa di-share. Like, subscribe. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.